Oh, nampak dah bergerakkan sikit tadi. Oh, dah. Mercik. Okay, assalamualaikum. Hari ni saya nak review tentang menggunakan siput gondang. Siput gondang ni untuk sebagai umpan dekat ikan haruan. Saya dapat idea ni daripada sahabat kita yang komen. Dia cakap kalau nak tangkap ikan haruan, kalau duduk kat kawasan ni, Kedah ni, boleh pakai ni je lah, pakai siput gondang. Jadi hari ni saya nak review siput gondang sebagai umpan ikan haruan. Okay, siput gondang ni ada banyak jenis, ada yang besar, ada yang kecil. Okay, sebab umur je kot, saya pun tak tahu yang mana lebih baik. Saya tak pernah guna siput ni sebagai umpan. Umpan mengenai ikan berdukang saya pernah guna, umpan untuk ikan haruan saya tak pernah guna lagi. So macam mana nak buka dia? Eloknya saya selalu buka pijak. Okey, ini apa dah? Ni betina ni ada telur ni. Tu kita ambil isi lah. Wah, ni hanya isi dah ni. Bawah mulut dah isi ni, tali perut kot. Okey, tak apa. Kita cuba. Kita buka semua ni. Kita letak bantal kain, kita pergi cuba. Okey, petang ni kita nak try lagi umpan siput gondang ni. 2-3 hari lepas saya nampak banyak orang ikan haruan ada dalam ni. Memang confirm ada ikan haruan kat sini. Tapi ni ada parit ni, rumput ni. Jadi ikan haruan daripada parit ni, dia selalu masuk dalam ni nak bertelur. Jadi tempat ni confirm ada ikan haruan. Jadi kita nak confirmkan umpan siput gondang ni jadi tak jadi. Mari kita tengok. Tengok tu, lopak cukup elok tu. Tu kalau pun umpan ikan ke umpan katak ni memang sedap ni. Confirm lah ni. Okey. Kita try ni lah. Kita bawa dah. Kita try tahan. Okey, kita tahu tepi tengah. Macam ni ada tu, lubang gelong tu, lubang ketam tu. Jadi kita tahu tu ni. Ni. Macam tu ya. Macam tu ya. Kita jarak dalam 6 tapak, 5 tapak tu. Jom pasang lain. Okay, ni yang lah. Kita buat tepi ya. Macam tu. Tepi ya, pada batas. Okay, 10 bentuk. Tempat yang memang cantik aimnya. Oh. Musim ni kawan tak ada dalam sungai, dia duduk dalam padang. Dia duduk dalam benang, dia tak keluar, dia nak telok musim ni. Musim angin belah barat ni. Ni baru lepas hujan ni, memang keluar. Okay. Kita tunggu esok. Okey, dah pagi. Mari kita tengok. Yang pertama paling dekat. Tu tali tarik cekang tu. Ni tali dah. Tarik cekang lah rumput. Mari kita tengok. Ada. Lama usang ni. Makcik habis. Sap. Okey. Ada. Wah, mari kita tengok yang lain. Kita tengok peratusan dia pada 10 bentuk tu berapa kita dapat.
Okey, tadi 1-2. Dua tadi tak ada. Yang ni kita main nampak kira tali cekang tu. Masuk lautan rumput tu, lautan padi jerami tu. Tengok ada tak ada. Selalu cekang dia dah. Ada. Okey, kelah. Tak ni boleh tahan dah, tak besar mana. Okey ni ya. Boleh tahan pakai gondang kot. Okey, kita tengok yang lain pula. Oh, ni pun dapat cekang. Yang ni cekang. Oh, ni tali dia. Sampai ke dalam tu. Tarik tak. Dia patah balik ke situ. Kita tengok macam sini. Macam mana ni? Sorry ya, goyang ni. Tak ada tidak balas pun. Oh, nampak dah bergerakkan sikit tadi. Dah. Mercik. Wah, sai. Wah, ni clear. Lambat sai. Ni pun besar. Dekat nak 400 eh. 400 gram ni. Dah luka sikit kena mesin padi tu. Clear. Setakat ni kita dah dapat 3. 3 per 10. Kita teruskan tengok ada lagi tak. Okey, yang ni pula kendok ni. Tapi macam lari. Kita tengok. Okey, terbelit bagus. Ini ada ikan. Alamak. Sudah meninggal. Ikan ni sudah meninggal. Sudah mati. Sayang. Saya boleh tahan kau. Tapi tu lah perkara biasa. Kalau kita tinggal semalaman lah. Dia belit-belit, dia telan dalam. Ini pun dah macam bau sikit. Jadi kita tak ambil lah. Okey, ni dua yang terakhir. Kita tengok tu. Tu pancang dia. Nampak warna kuning tu. Okey, tali nampak memberangsangkan. Masuklah rumput sana. Okey, tarik tengok. Okey. Ada. Ingat kata dah tak menumpuk. Sorry. Nenek sayang. Ni paling besar. Setakat ni ada lagi satu. Lemah ni ikan ni pun. Tapi tak apa, dia tak mati. Lemah tak apa. Kalau duduk layak lemah-lemah sangat dia busuk. So macam ni okey. Buat dia cerin lah. Kalau dia naik benda ni maknanya dia tak tahan lama ni. Sikit dia dah terangkat ni. Tapi tak apa. Tak berdarah apa. Telan elok. Sakak. Tak menumpuk. Wah, ada lagi satu. Ni kita tengok. Okey, yang ni macam tak ada eh. Okey, tak ada. Okey. Kita kumpul ikan tu, kita balik rumah dulu, kita tengok hasil dia macam mana. Okey. Ini dia hasil kita hari ni. Campur ngat mati tu 5 ekor. Oh, lari. Ni paling besar. Okey, jadi suput gondang ni bagus buat umpan ni. Sebab dia liat badan dia, dia bau pun boleh tahan juga. Senang nak jumpa dan benang berlambak. Jadi baguslah untuk kita buat umpan tengok tu. Boleh saiz-saiz pun, hak makan pun saiz-saiz besar. Cuma kecil tu kita kena double lah, kita letak dua. Memang clear. Terbaik lah. Jangan lupa, kalau ada cadangan yang lain, boleh mesej kat bawah, boleh komen kat bawah. Nanti saya akan cuba. Kita akan cuba untuk tunaikan. Dan review umpan yang lain pula. Okay. Jangan lupa like dan subscribe.